Menjelang rag issue, PT Bank Tabungan Negara TBK, emiten berkode saham BBTN, mencatatkan pertumbuhan kinerja positif. Bank yang fokus pada pembiayaan perumahan ini meraup laba bersih Rp2,49 triliun pada akhir Oktober 2022. Dalam laporan keterbukaan informasi PT Bank Tabungan Negara Persero TBK, emiten berkode saham BBTN mencatatkan raihan laba bersih sebesar Rp2,49 triliun pada akhir Oktober 2022. Capaian ini menunjukkan pertumbuhan kinerja yang sangat positif. Capaian laba bersih bank yang fokus pada pembiayaan perumahan ini tercatat melesat 44,43% dibandingkan per Oktober 2021 yang tercatat sebesar Rp1,72 triliun. Berdasarkan laporan bulanan BBTN, pencapaian tersebut ditopang oleh pertumbuhan pendapatan, di mana pendapatan bunga bersih atau net interest income BBTN ini melesat 29,81% secara tahunan menjadi Rp12,66 triliun. Di sisi lain, pencapaian positif ini juga didukung oleh penurunan beban utang sebesar 22,14% year on year menjadi Rp8,39 triliun dibandingkan tahun sebelumnya Rp10,78 triliun. Sementara itu, pendapatan bunga naik sebesar 2,54% secara tahunan, menjadi Rp21,05 triliun. Kenaikan pendapatan bunga ditopang peningkatan kredit dan pembiayaan syariah sebesar 8,04%, menjadi Rp293,66 triliun. Secara keseluruhan, Bank BTN mencatatkan total aset sebesar Rp391,58 triliun per Oktober 2022, atau meningkat 1,35% year on year, dibandingkan periode yang sama tahun 2021 lalu. Berbagai sumber ada di channel.